tertinggi yang bersidang pada hari ini bersetuju menerima cadangan daripada Jabatan Pers Pengurusan untuk menurunkan kuasa kepada sebuah jabatan kuasa khas untuk memantau dan seterusnya mengambil tindakan segera terhadap mana-mana ahli parti yang mengkhianati ataupun mensabotaj parti atau calon Barisan Nasional. Jabatan kuasa ini akan dianggotai oleh beberapa orang majlis tertinggi yang tidak ada kepentingan dan juga ahli-ahli lembaga disiplin dan mungkin orang-orang lain tertentu, dan selaras dengan fasal 10.15 yang dibaca bersama fasal 20.3 Perlembagaan UMNO, maka majlis tertinggi bersetuju untuk mewujudkan jabatan kuasa khas ini sebagai cerminan hasrat kita dan pendirian kita agar tindakan tegas dan segera diambil kepada sesiapa yang mengambil dan melakukan sebarang tindakan yang boleh merosakkan kepentingan parti. Kita juga setuju supaya definisi sabotaj mengkhianati itu dihuraikan supaya semua orang jelas tanpa ragu-ragu apakah tindakan-tindakan yang boleh disabitkan kesalahan di bawah pasal tersebut. Kita juga setuju supaya kita lantik di tiap-tiap bahagian seorang anggota yang boleh beri laporan kepada jabatan kuasa pemantau, yang boleh beri laporan kepada jabatan kuasa tersebut, dan di samping itu laporan secara terus kepada ibu pejabat dan juga secara online boleh dilakukan. Jabatan kuasa khas ni akan difungsikan oleh pengerusi lembaga disiplin, iaitu Yang Mulia Tengku Tan Sri Ahmad Retauddin. Perhimpunan Agong, kita lulus tiga usul, iaitu pertamanya perbincangan usul ucapan dasar Presiden, usul ekonomi, usul agama dan pendidikan. Dan kita lantik wakil-wakil majlis tertinggi dalam tangan wanita, pemuda dan puteri. Yalah, itu yang kita nak huraikan. Apa termasuklah menyokong parti lawan, apa nama, menghasut untuk menentang parti dan berbagai lagi lah, termasuk juga mungkin dari segi salah guna wang ke apa, kita tak tahulah. Kita tengok jabatan kuasa ni akan makna tak belanja wang pilihan raya, macam-macam lah hal yang kita mesti kaji dengan lebih mendalam lagi supaya kita jelas tentang definisi. Ya. Tindakan boleh digantung, boleh dipecat, semua tindakan yang ada kuasa lah di bawah fasal tersebut. Sebab kita nak proses disegerakan. We want to be more proactive. How soon can the list of offences be ready? I don't know. Jabatan Kuasa Pengurusan akan teliti perkara ini. Kata Sri, kalau ada ahli parti yang tanding bebas, itu dah memang automatik pecat. Daripada dulu lagi. Bukan saja pecat, kita tak boleh ambil dia balik. It's even very firm. Kata Sri, sejauh mana persiapan jentera parti di tingkat PDM? Adakah Datuk Sri membuat tak? Jalanlah macam kita arahkan supaya kita lebih mantap lagi persiapan kita. Ada kemungkinan tak calon-calon ini umur lebih awal untuk elakkan daripada siapa tak akan lebih? Itu kemudianlah. Saya excited pasal calon ni. Kalau sebab pasal calon kan semua excited. Berapa ramai ahli parti yang kena tindakan dari atas yang nanti apa dia? Berapa ramai ahli yang kena tindakan
Sebelum ni? Sebelum ni ada. Tapi sekarang ni kita nak lebih tegas lagi lah. Dulu dia lambat sikit. Jadi dah berbulan-bulan baru kita ambil tindakan. Sekarang ni kita nak lebih segera. Dato' Sri, Ahmad has explained that the $14 million donation is proper, but the opposition is claiming that the money was laundered or smuggled. No. Is there any basis to this? No, there was already explained in Parliament. Dato' Sri, is this special committee a follow-up after what happened in about the Sabah UMNO? What happened in No, kita dah buat ini lebih awal lagi. Nothing to do with Sabah UMNO. Tak, ni semua bahagian. Kadang-kadang bahagian tu baik, cuma satu dua orang yang buat perangai yang tak elok, yang melanggar disiplin, so kita kena ambil tindakan. Mungkin ahli biasa. Okay. Dah ada yang dah senarai dekat Tuan Sri yang menyebabkan yang terpuasakan situ bukan? Ada apa? Dah ada yang disiasat tu dalam belum lagi belum. Belum ada sama ni masa pilihan raya lah ni. Sekarang ni biasa, datang kuasa okay. Biasa, disiplin yang biasa. Okay, thank you. Komen pemakam tadi buat sebarang data tentang janjian nama MLFM Malaysia. Siapa dia? Janjian MLFM Malaysia. Ya, orang Semoro tu. Pemakam tadi buat nyataan dari rekomen MLFM. Kita tak bergantung pada dia tak nak buat kenyataan. Mungkin dia tak nak bagi penghargaan dan nak bagi kredit pada kita. Tapi perjanjian ni adalah hasil daripada sumbangan Malaysia yang secara konsisten yang kita telah lakukan sejak tahun 2004 lagi. Malah rundingan telah mula pada 2001. Pasukan IMT kita tempatkan pada tahun 2004 dan kita telah lantik apa nama facilitator kita selama ini dan ini dan termasuk apa-apa banyak lagi yang kita lakukan untuk membawa kepada rundingan yang menghasilkan perjanjian yang telah pun ditandatangani di Manila baru-baru ini. Dan tanpa usaha Malaysia tak mungkin ianya menjadi kenyataan. Dan Presiden Aquino lebih mengetahui dan Haji Murad tentu amat mengetahui. Dan kita nampak bahawa sambutan di ahli-ahli parlimen dan juga rakyat umum terhadap bajet kita begitu positif lah, dan pembangkang pun tak banyak begitu.